Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nyindekeun prak-prakan PSBB di Bandung Raya bakal mimiti dilarapkeun dina poe Rebo kaping 22 April nu bakal datang. 5 poe samemeh prak-prakan PSBB gubernur ngadistribusikeun bantuan sembako anjokeun warga anu teu mampu di Kabupaten Sumedang ngaliwatan kurir kantor pos jeung ojek online. Satu tas di satujuan ku Kementerian Kesehatan prak-prakan PSBB Bandung Raya anu ngawengku Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi jeung Kabupaten Sumedang bakal mimiti di pitembean poe Rebo tanggal 22 April nu bakal datang. 5 poe samemeh prak-prakan PSBB Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngamalirkeun bantuan pamarentah Provinsi Jawa Barat ke kantor pos Kabupaten Sumedang. Eta bantuan anu mangrupa kabutuh pokok teh didistribusikeun kalawan langsung ku kurir PT Pos diwewegan ku ojek online ka sakumna warga teu mampu di sakumna Kecamatan di Sakulia Kabupaten Sumedang. Kukituna, Gubernur Ridwan Kamil miharep pamarentah Kabupaten Sumedang memeres data warga anu kapangaruhan ku COVID-19 tepi ka prak-prakan PSBB dilarapkeun. Saya titip kepada warga Sumedang supaya menaati, tidak keluar rumah jika tidak emergensi, dan kepada mereka dari kelompok ekonomi terbawah, 40% terbawah, akan dibantu oleh 9 pintu pertolongan. 1 dari 9 adalah bantuan dari provinsi yang hari ini dikirim melalui PT Pos dan Ojol kepada mereka yang terdampak. Kementerian Kesehatan memberikan kesempatan 7 hari untuk memperbaiki data. Jadi kalau ada data-data yang kurang, terlewat, masih ada 7 hari. Setelah itu masih terlewat juga, bisa lapor di aduan Picobar, aplikasi Picobar. Di Namprona, Kabupaten Sumedang kaasup Bandung Raya lantaran mangrupa lelewek tapowates jeung kota Turta Kabupaten Bandung. Rerancangna, prak-prakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB bakal dilakonan kalawan maksimal di sakumna Kecamatan di Sakuliah Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.